Baik teman-teman, jadi kali ini Bunda akan memberikan contoh bagaimana sih caranya kalau kita ingin mengkonsumsi soman ini. Ayo dong Bu. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh ke teman-teman. Nah, jadi ini adalah air kurang lebih 100 ml, sebenarnya sih lebih ya. Lebih 100 ml, ini dikurangi lagi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sehat tapi ingin menjaga kesehatan dan imunitas atau ingin meningkatkan kekebalan tubuh kita, ini cukup 5 tetes saja. Tapi kalau kita misalnya lagi nggak enak badan nih, misalnya aduh lagi pilek atau merasa kecapean badannya, 10 tetes. Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di channel Adifa dan Bunda. Kali ini Bunda akan mereview lagi salah satu produk. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar Bunda semakin semangat buat videonya. Terima kasih. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kali ini Bunda akan mereview salah satu produk ya. Ini produk unggulan ya, dan ini sudah terbukti banget ya, sudah teruji klinis. Nah, ini dia teman-teman, untuk meningkatkan atau menambah daya tahan tubuh. Nah, teman-teman, siapa sih yang pengen meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi di musim saat ini lagi musim pandemi. Jadi kita wajib banget untuk menjaga kesehatan dan juga meningkatkan atau menambah imunitas dan meningkatkan kekebalan tubuh tentunya ya. Nah, jadi ini adalah soman ya. Ini soman ini adalah produk dari bangsa sendiri dan yang sudah mendunia, dan ini sudah tersedia di apotik-apotik ya. Jadi sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini mudah didapatkan ya, Bunda. Jadi kenapa Bunda senang banget atau pengen banget nge-review ini, karena Bunda salah satunya orang yang mengkonsumsi soman ini ya. Karena dengan padatnya aktivitas dan juga kita wajib banget menjaga daya tahan tubuh, jadi Bunda selalu membawa atau mengkonsumsi soman ini. Nah, di sini Bunda akan membahas tuntas ya, kandungan-kandungan apa saja dan apa manfaatnya selain kekebalan tubuh, dan caranya, cara minumnya seperti apa sih Bun, kemudian rasanya gimana. So teman-teman, jangan di skip videonya, nonton sampai selesai. Nah, sekarang kita bahas dari segi packagingnya ya. Ini menurut aku sih kecil-kecil cabai rawit ya. Soman itu modelnya kecil, warnanya keungu-unguan gitu, seperti ini. Kemudian ini bisa dibawa kemana-mana ya, karena kecil, jadi kita pasti gak bakalan lupa ya untuk kita bawa ini terus, karena biar kita sehat, dan ini mudah dimasukkan ke dalam tas. Buat tas kita penuh misalnya, jangan khawatir, ah gak mau bawa nih, tas aku penuh, jadi enggak ya. Ini sebenarnya sih bagus, dan ini recommended banget, dan ini bisa dikonsumsi oleh semua usia. Nah, buat kalian yang ingin membeli soman ini bisa langsung datang ke apotik. Jadi nggak harus beli online, online juga banyak sih ya. Tapi di apotik, di seluruh apotik Indonesia saat ini sudah tersebar, karena ini sudah teruji klinis, sangat ampuh dan sangat aman untuk kita konsumsi. Oke, jadi ini sebenarnya kemasan soman ini ada kemasan lainnya. Jadi kemasannya ini sudah berstandar BPOM seperti ini teman-teman. Nah, karena ini kan Bunda dapat dari kantor ya, jadi modelnya seperti ini. Jadi kita dibagi-baginya itu seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini setiap kemasannya ini ada dua soman ya, atau ada dua produk. Jadi ini salah satunya ya, karena kita dapatnya dua, apa sih namanya, dua seperti ini. Jadi Bunda udah habis satu dan ini masih ada isinya lagi. Dan ini sekarang sudah botol kedua ya Bunda konsumsi, Ayah Adefa juga minum. Dan ini teman-teman, jangan khawatir karena bisa dikonsumsi oleh semua usia ya. Di atas 6 bulan sudah boleh mengkonsumsi soman ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Untuk soman ini sudah ada logo halalnya ya, dan juga sudah terdaftar, atau ini produk unggulan dari BPOM ya. Jadi sangat layak dan juga sangat recommended banget. Ini untuk ukurannya adalah 15 ml. Ini kecil-kecil cabai rawit loh teman-teman. Kenapa? Karena ini ampuh banget. Kalau misalnya kita lagi gak enak badan, dengan mengkonsumsi ini rutin, pasti langsung sembuh ya. Jadi kita ini, kalau misalnya lagi gak enak badan, ini bisa disarankan mengkonsumsinya itu 10 tetes ya. Ini, jadi kecil-kecil ini, tapi nanti kita teteskan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke cara mengkonsumsinya, kita bahas terlebih dahulu untuk komposisinya. Ini 100% dari bahan-bahan alami. Jadi kalau kita mengkonsumsi ini, sama saja kita mengkonsumsi buah-buahan ya, karena ini dari bahan alami tanpa campuran kimia dan pewarna lainnya. Ini semuanya 100% herbal alami. Nah, kemudian ini untuk dosisnya 10 tetes ya, kalau misalnya kita lagi enak badan seperti yang Bunda katakan tadi ya. Jadi 10 tetes dikonsumsi 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, kemudian ini
Untuk expired date-nya juga ada ya di sini. Di belakangnya sini ada expired date-nya sampai dengan November 2023. Dan ini untuk kandungannya. Nah, di sini perlu diperhatikan juga untuk pemakaiannya, ini penggunaannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi ada penyakit lain, misalnya, jadi ini juga bisa digunakan. Jadi, jangan khawatir misalnya ada obat-obat kimia yang kita konsumsi, ini boleh. Tapi kalau Bunda saranin sih dikasih jeda 1 atau 2 jam ya. Tidak ada masalah sih ya, karena ini semuanya terbuat dari herbal alami. Nah, kemudian ini ada saran penyajian juga, simpan di tempat yang kering ya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya, teman-teman. Nah, ini sih ada komposisi-komposisinya di sini. Nah, di sini ada tulisannya PT Soman Indonesia. Ini jamu ya, jadi ini benar-benar alami, jamu atau herbal tradisional buatan anak bangsa. Kalau nggak salah ini dari Gorontalo atau Palu ya, pokoknya dari Sulawesi sana. Dan saat ini sudah mulai mendunia ya, apalagi musim pandemi saat ini banyak banget orang-orang yang mencari jamu atau herbal untuk meningkatkan imunitas atau untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, buat moms atau teman-teman yang punya anak kecil yang susah minum obat ya, kan biasanya anak kecil susah banget minum obat ya. Jadi boleh ya, ini Bunda sarani, Adeva juga minum ini, ayah Adeva. Jadi kita sekeluarga itu mengkonsumsi ini. Nah, jadi di sini itu ada apa sih namanya? Ada bukunya gitu loh, teman-teman. Jadi bisa dibaca-baca. Ini Bunda mau unboxing ini dulu. Ini sih masih baru ya. Nah, jadi seperti ini ya modalnya, teman-teman. Nah, untuk komposisinya ada di sini semua. Nah, kemudian untuk cara-cara pemakaiannya tidak perlu khawatir karena di sini kita ada cara-caranya. Jadi bisa dibaca dari sini ya. Untuk komposisi tiap mili berapa, mengandung berapa. Di sini sih banyak, lengkap banget. Bunda nggak perlu bacain satu-satu ya, karena nanti ada yang komen lagi, Bunda jangan panjang lebar, intinya aja ya, banyak yang komen. Nah, jadi di sini sudah ada BPOM-nya. Nah, kemudian di sini Soman ini ada ya, ada untuk cara-caranya, dosisnya. Jadi di sini lengkap, teman-teman, jadi bisa dibaca. Dan untuk pembelian di apotek juga ini sebenarnya berbeda ya, kalau karena ini Bunda dari kantor, jadi kemasannya itu beda. Untuk di apotek itu beda kemasan seperti yang Bunda tunjukkan tadi ya. Nah, kemudian untuk apa sih, layanan konsultasi juga ada di sini tertera. Kalau misalnya aduh saya lagi enak badan nih, kira-kira gimana ya, boleh konsultasi di sini, teman-teman ya. Jadi ini 100% herbal alami. Nah, ini memelihara kesehatan, dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, saat ini Bunda ingin memperlihatkan ke teman-teman semua cara pemakaiannya seperti apa sih. Ini yang sudah dipakai ya, kalau ini yang masih baru. Jadi ini Bunda dapat lagi, alhamdulillah, untuk kita konsumsi agar imunitas kita tetap terjaga, agar kita selalu terjaga kekebalan tubuhnya ya. Jadi ini dia. Baik teman-teman, jadi kali ini Bunda akan memberikan contoh bagaimana sih caranya kalau kita ingin mengkonsumsi Soman ini. Ayo dong Bu. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh ke teman-teman. Nah, jadi ini adalah air kurang lebih 100 ml, sebenarnya sih lebih ya, lebih 100 ml, ini dikurangi lagi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sehat tapi ingin menjaga kesehatan dan imunitas atau ingin meningkatkan kekebalan tubuh kita, ini cukup 5 tetes saja. Tapi kalau kita misalnya lagi nggak enak badan nih, misalnya aduh lagi pilek atau merasa kecapean badannya, 10 tetes saja ya. Oke, di sini Bunda akan mengkonsumsi karena Bunda rutin setiap hari, biasanya sih Bunda 10 tetes ya. Dan buat kalian misalnya yang ingin melakukan perjalanan jauh, ini gampang banget dibawa kemana-mana, jangan khawatir. Nah, dan saran juga buat kalian misalnya, biasa kan kita di kantor biasa menggunakan tupperware atau botol atau aqua, ini boleh juga diteteskan ke dalam botol kita, misalnya ukurannya gede ya, jadi bisa 30 atau sampai 40 tetes, karena di sini kan Bunda ingin mencoba aja sekali minum, jadi kita teteskan aja 5 sampai 10 tetes ya. Caranya seperti ini, dan juga Bunda akan memperlihatkan untuk warnanya seperti apa sih. Nah, jadi sebelum kita minum ini dikocok terlebih dahulu ya, karena ini tidak ada pengawetnya, jadi sangat aman untuk kita konsumsi. Setelah dikocok, kita langsung teteskan. Ah, teteskan dulu ya. Nah, ini warnanya itu kayak teh gitu loh, teman-teman. Jadi ini benar-benar alami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teteskan 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi udah 10 tetes ya. Dan ini enaknya itu nggak perlu diaduk lagi menggunakan sendok atau nggak perlu dikocok ya. Jadi ini langsung diminum aja karena ini dia
mudah berbaur ya, jadi langsung tercampur. Dan ini baunya itu nggak ada bau sama sekali, jadi kita sama aja mengkonsumsi air putih biasa ya. Jangan khawatir pahit nggak sih, nggak ada rasanya sumpah. Karena ini Bunda udah konsumsi beberapa bulan ya semenjak adanya COVID, jadi kita diberi untuk meningkatkan imunitas. Dan ini Bunda konsumsi di rumah sama Bunda, ayah, dan juga Deva ya, alhamdulillah. Ini nggak ada rasanya ya, tapi ini kayak ada warna itu kayak teh-teh gitu loh ya, tapi nggak ada rasanya deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung minum. Pokoknya nggak ada rasanya ya, jadi enak ke badan kalau kita sudah mengkonsumsi ini. Dirutinin aja 3 kali sehari, insya Allah kita akan selalu terjaga, meningkatkan kekebalan tubuh ya, atau imunitas kita. Dan ini teman-teman, kalau misalnya kalian di kantor malas bolak-balik ngambil air, boleh ini diminum, dimasukkan ke dalam aqua botol juga boleh, apalagi dalam perjalanan jauh. Dan ini sangat mudah ya, simple, Bunda sih suka modelnya ya. Oke teman-teman, jadi itu dia adalah review kali ini ya, produk dari Soman. Ini produk karya anak bangsa yang sudah mendunia dan sudah tersebar di seluruh Indonesia, di apotek-apotek Indonesia. Dan ini sangat recommended banget buat kalian yang ingin meningkatkan imunitas atau meningkatkan kekebalan tubuh ya, apalagi buat kalian yang padat aktivitasnya ya. Misalnya jadi harus rutin 3 kali sehari, 5 sampai dengan 10 tetes, tergantung kondisi kesehatan kita. Kalau untuk menjaga atau meningkatkan kekebalan tubuh cukup 5 tetes aja. Tapi kalau misalnya badan kita lagi kurang fit, bisa 10 tetes aja. Dan rasanya dijamin gak ada rasa, gak pahit, sama saja kita minum air mineral biasa. Yap, mudah-mudahan review dan sharing kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!